وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لنبي بعده قال الله في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جمع صلاة مغرب والإشاء قوم مسلمين مسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah segala pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya. Pada kesempatan di malam berbahagia kali ini Allah memudahkan kita semua memberikan kekuatan dan taufiknya yang dengannya kita melangkahkan kedua kaki kita dengan begitu ringan menunaikan panggilan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan sejenak dengan talabul ilmi syar'i yang juga merupakan karunia Allah yang begitu agung bagi para hamba-hambanya. Karunia yang Allah tidak berikan kepada seluruh hambanya, namun diberikan kepada sebagiannya. Tidak ada karunia yang lebih tidak ada karunia yang lebih agung dari kita duduk di majlis ilmi sebagai talibul ilmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballahi ta'ala wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al wa dhakarahum Allah fi man 'indah ada beberapa keutamaan ka karunia yang karunia dan anugerah yang begitu besar Untuk satu amal perbuatan, akan tetapi seseorang mendapatkan anugerah dan karunia yang begitu banyak. Bahkan dalam hadis yang tadi disebutkan, ada, ada empat karunia sekaligus yang didapatkan seseorang dalam satu amalan, yaitu bermajlis ilmi. Oleh karenanya, para hadirin yang semoga dimuliakan Allah senantiasa kita luruskan niat kita. hadirnya ke tempat ini dalam rangka talabul ilmi syar'i. Dalam arti yang sesungguhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi dalam hadisnya tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid di mana mereka membaca kitabullah lalu kemudian mengkaji lalu kemudian mengkaji kandungannya Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah ketenangan. Orang yang duduk di majlis ilmi sebagai talibul ilmi dalam arti sesungguhnya, Pak. Ya. Kata Nabi SAW akan turun padanya ketenangan. Saya katakan dalam arti sesungguhnya. Artinya memang dia fokus dalam talibul ilmi. Tidak disibukkan dengan gadgetnya, bagaimana dia merasakan ketenangan? Ya, dia berusaha mengklarifikasi, ya, dapat teguran atasannya, atau barangkali dia sedang negosiasi dengan customernya. Di tengah kajian sedang berlangsung, bagaimana dia mendapatkan ketenangan kalau dia masih terkait dengan hubungan dunianya? Oleh karenanya, saya katakan dalam arti sesungguhnya. Kata Nabi SAW, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Ketenangan yang bukan hanya dirasakan di majlis ilmi dan ke, apa bukanlah ketenangan yang hanya dirasakan di majlis ilmi bahkan ketenangan yang dirasakan di tengah kehidupannya. Ketenangan yang begitu mahal para hadirin yang semoga dimuliakan Allah. Sampai-sampai Al-Imam Ibrahim Ibni Adham mengatakan lau alimal muluku wa abnaul muluki ma nahnu fihi la bisuyuf apa kata Imam Ibrahim Ibni Adham kata beliau kalaulah seandainya para raja dan putra-putra raja mengetahui apa yang kita rasakan dari karunia Allah di, di apa, duduk di majlis ilmi sebagai talibul ilmi orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar ilmu Kalaulah seandainya sadar para raja dan para putra raja, maka niscaya mereka akan merampas itu dari kita dengan pedang-pedang mereka. Katanya, "Ketenangan para hadirin yang semoga dimuliakan Allah dengan bimbingan ilmu agama akan membawa ketenangan seseorang pada hidupnya, menjadikan dia sosok yang penyabar." Sosok yang rela atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun musibah yang menimpa dirinya. Terkadang kita merasakan dalam hidup kita tertimpa dengan suatu musibah. Mungkin kita berbicara dalam hati. Saya nggak tahu kalau musibah ini menimpa diri saya lima atau sepuluh tahun yang lalu. Ketika saya belum tahu majelis ilmi. Ketika saya belum tahu agama. Apa jadinya jika tertimpa dengan musibah dan itu lima tahun atau sepuluh tahun sebelumnya. Ya. Barangkali kita menjadi orang yang paling goncang pak tertimpa dengan musibah. Atau barangkali jangan-jangan kita menjadi salah satu pasien dari rumah sakit jiwa. Tidak sanggupnya, tidak kuatnya kita menahan musibah yang Allah turunkan padanya. Akan tetapi dengan bimbingan ilmu agama, dia belajar tentang keimanan, belajar tentang kesabaran. Ya. Belajar ya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya Segala sesuatunya milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Saat itu tertanam dalam dirinya dan tidaklah itu didapatkan kecuali di majelis ilmi Bagaimana seseorang mendapatkan maklumat itu semua tanpa dia duduk di majelis ilmi Tanpa terus diasah di dalam majelis ilmi mendengar nasihat yang disampaikan Maka ketenangan ini begitu mahal para hadirin yang semoga dimuliakan Allah. Sampai-sampai Syekhul Islam rahimahullah. Belum menyebutkan ma yasna'u bi. Nggak ada gunanya apa yang dilakukan oleh semua musuh-musuhku kata Syekhul Islam Ibn Beliau diantara ulama yang dipenjarakan di zamannya pak oleh penguasa. Salah seorang ulama yang merasakan bagaimana kezaliman penguasa di zamannya. Bahkan sebagian besar umurnya dia habiskan di dalam penjara. Apa kata Syekhul Islam Ibnu rahimahullah, ketenangan yang Allah berikan anugerah begitu besar. Apa kata beliau? Enggak ada gunanya apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku. Kata beliau, ana jannati wa bustani fi sadri yang namanya surga beserta dengan taman-tamannya itu ada dalam hatiku kata beliau. Yeah. Semua ada dalam hatiku. Lalu kata beliau beliau mengatakan bahwa in rahtu fahuwa fahiyamai ma'i la tufariquni. Kata beliau itu yang namanya surga dan taman-tamannya begitu indah ada di dalam dadaku. Kemana aku pergi, dia selalu ada menyertai ku. Tidak akan pernah berpisah dariku. Ada dalam hati. Wa inna has wa inna habsi <tari> khul khulwatun. Wa inna habsi <tari> khulwatun. Wa inna qatli syahadatun. Wa ikhraji min baladi siyahatun. Kata beliau. Kalaupun aku harus dipenjara, katanya, penjara buatku adalah saat aku berkholwat dengan rokku berdua. Sejenak untuk kita lari dari hingar bingarnya dunia, gemerlapnya dunia. Kalaupun di penjara, dia merasakan khalwah ini waktu yang begitu indah antara dirinya dengan roknya, tidak berurusan dengan banyak manusia. Dirinya fokus untuk dia menghambakan diri kepada rohnya. Kalaupun aku dibunuh, kata Syekhul Islam dan kematianku adalah syahid. Aku dibunuh karena aku membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun aku diusir dari negeriku, aku anggap seperti wisata sudah. Pindah dari satu negeri ke negeri lain. Udah kayak jalan-jalan. Itulah ketenangan yang Allah tidak berikan bahkan kepada para raja. Barangkali Para raja hari ini atau di malam hari nggak pernah bisa tidur dia mengkhawatirkan kerajaannya, mengkhawatirkan kekuasaannya, mengkhawatirkan harta bendanya. Dia khawatir ada nanti orang ada ada nanti manusia yang menjatuhkan dirinya dari tahtanya, ya. atau bahkan membunuh jiwanya. Itu barangkali yang dirasakan oleh para raja. Ya. Sehingga keamanan mereka berlapis-lapis tuh. Artinya ketenangan yang dirasakan oleh para penuntut ilmu adalah anugerah yang begitu besar yang Allah berikan kepada tidak tidak kepada semua hambanya. Kata Nabi saw. Wa Allah naungi. Ya. Allah kemudian liputi mereka dengan kasih sayangnya dengan rahmatnya. Ya. Lalu kemudian wahafat humul malaikah. Allah kemudian perintahkan malaikatnya membentangkan sayap-sayapnya. Untuk para penuntut ilmu, dan yang terakhir Allah kata Nabi SAW katakan Allah menyebut-nyebut namanya di sisi makhluk yang ada ya yang ada di dekatnya. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah. Oleh karenanya penting kita luruskan senantiasa niat kita dalam talabul ilmi syar'i. Karena begitu besar karunia dan keutamaan yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallamuhu Alaihi. Beserta keluarga sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak Hadirin jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga dimuliakan Allah Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini InsyaAllah ta'ala kembali kita akan lanjutkan Pelajaran kita dari kitab Riyadhus Salihin Dan kita sampai pada babut taubah sampai pada pembahasan bab taubat. Taubat menjadi wasilah seseorang mendapatkan pengampunan dari Robnya adalah sarana bagaimana seseorang untuk mendapat pengampunan dari Robnya dengan cara bertaubat. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali kata beliau. Apa kata Nabi SAW Ya ayu an-nas tubu ilallah Fa inni atubu Ilaihi fil yaumi mi'ata marrah Kata Nabi SAW Wahai manusia Bertaubatlah kalian kepada Allah Karena sesungguhnya dalam satu hari Aku kata Nabi SAW Bertaubat sebanyak seratus kali Demikianlah kesungguhan Nabi SAW memohon pengampunan Rabnya. Padahal tidak ada yang perlu diampuni dari dosa-dosa Nabi SAW. Karena beliau tidak berbuat dosa. Karena beliau terjaga, terlindung dari perbuatan dosa dan maksiat. Tidak ada yang perlu diampuni dari dosa-dosanya. Akan tetapi demikianlah beliau dengan sungguh-sungguh memberikan teladan kepada umatnya. Agar seharusnya mereka pun juga bertaubat. Kalaupun tidak bisa seratus kali dalam satu hari, tetaplah dia bertaubat kepada Allah. Berapapun yang dia bisa, meskipun yang harus diampuni dari dosa-dosanya banyak, namun janganlah tidak bertaubat kepada Allah dalam satu harinya, karena banyak yang harus diampuni dari dosa-dosanya. Oleh karenanya dia memohon senantiasa kepada Allah untuk dia bertaubat, diterima taubatnya kepada Allah dan memperbaiki amalannya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukan hanya ketika seorang hamba diterima taubatnya berbahagia. Bukan hanya seseorang berbahagia dengan taubatnya yang diterima oleh Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun berbahagia dan senang dengan taubatnya seorang hamba. Allah bahkan senang bersuka cita dengan taubatnya seorang hamba. Yeah. Makanya dalam hadis Qudsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Laulam tuznibu, la zahab bi Kata Nabi SAW, yang artinya "kalaulah kalian tidak berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kalian dengan satu kaum yang mana mereka berbuat dosa, lalu mereka memohon ampunan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengannya Allah pun akan mengampuninya." Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah. Sampai segitunya Allah subhanahu wa ta'ala senang dengan taubat hambanya. Dalam hadis kursi tadi disebutkan, kalaulah manusia kalian tidak berbuat dosa, ini Allah akan ganti kalian dengan kaum, Allah akan binasakan dengan kaum, Allah akan binasakan dan Allah akan hadirkan satu kaum, di mana mereka berbuat dosa, namun mereka kembali memohon ampunan kepada Robnya dan Allah memberi pengampunannya. Itu mengapa salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafar At-Tawwab Allah maha penerima taubat Allah maha pemberi ampunan Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Ada tanda-tanda bekas-bekas dari nama-namanya Berupa pengampunan dan penerima taubat sehingga Allah katakan kalau tidak ada yang berbuat dosa Bagaimana Allah bisa mengampuninya? Bagaimana Allah mencurahkan pengampunan dan menerima taubat kalau manusia tidak berbuat dosa? Maka, tidaklah terasa efek dan dampak dari nama-nama Allah yang mulia, salah satunya yaitu Al-Ghafar dan At-Tawab, karena Allah memiliki nama Tawab dan Al-Ghafar maka Allah menghendaki satu kaum di mana mereka berbuat dosa akan tetapi Allah akan tetapi mereka memohon ampunan kepada Allah dan Allah memberikan ampunan kepadanya. Para ulama menjelaskan hadis ini bukan hadis memotivasi kita berbuat maksiat maknya. Enggak ada hadis yang memotivasi kita berbuat maksiat tidak. Oh Ustaz kalau begitu ya enggak usah disuruh-suruh nah kalau nasihat kalau maksiat enggak usah disuruh Ustaz. Jalan sendiri Artinya, hadis itu tidak berbicara tentang anjuran bermaksiat, enggak. Hadis itu berbicara tentang Allah menghendaki asar bekas-bekas dari nama-nama Allah yang mulia, yaitu Maha Pengampun, rasa oleh hamba-hambanya dengan pengampunannya. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, hadis yang pertama. عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فله كتب النبي صلى الله عليه وسلم من أنس بن مالك radhiyallahu taala anhu seorang anak Ansor yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali tiba di kota Madinah, ibunya langsung menemui Rasulullah Anas bin Malik waktu itu sebagai yatim, anak yatim. Begitu tiba Nabi di kota Madinah berdua bersama sahabatnya Abu Bakar, radhiyallahu taala anhu. Sampai di kota Madinah Ibunya datang membawa Anas bin Malik yang masih kecil Anas bin Malik yang masih kecil Apa kata ibunya Ya Rasulullah Ini saya wakafkan Anas bin Malik Untuk melayani kebutuhan anda Waktu itu masih kecil Anas bin Malik maka semenjak itulah kemudian Anas bin Malik dengan sukacita dan penuh kebahagiaan melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kebutuhan beliau, ya, membantu ya kebutuhan sehari harinya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala. Dan itu merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi Anas bin Malik berada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Anas masih kecil pak ya, bebas dia keluar masuk rumah Nabi SAW. Dan banyak hal yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Nabi SAW. Ya. Anas bin Malik pernah menceritakan bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Ya, di antara orang yang paling tahu, Pak. Ya. Karena banyak keluar masuk rumah Nabi SAW. Dan berinteraksi selalu dengan Nabi SAW. Apa kata Anas bin Malik, saya selama ikut bersama Nabi SAW nggak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghardik dirinya apalagi memarahinya bahkan Nabi wasallam nggak pernah berkata kepada Anas bin Malik wahai Anas kenapa kamu tidak kerjakan ini dan kerjakan itu nggak pernah kata Anas kalaupun ada pekerjaan yang terkadang beliau lalai Nabi tidak pernah menghadir tidak pernah menghardiknya itulah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan terhadap anak kecil sekalipun Nah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di antara sahabat yang terakhir meninggal dunia, Pak, ya. Di antara sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Ya. Jadi mayoritas sahabat di masa itu sudah meninggal, Anas bin Malik di antara yang terakhir. Sehingga para tabi'in ketika mendapatkan suatu permasalahan dalam agama, mereka langsung meminta fatwanya kepada Anas bin Malik sahabat Rasulullah SAW. Khadim Rasulillah Jadi yang melayani Nabi SAW tidak hanya satu Anas bin Malik, ada beberapa sahabat lainnya. Yang melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu merupakan kebanggaan bagi mereka. Beliau berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Lallahu Afrahu Bitaubati Abdihi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh Allah berbahagia. Allah sungguh senang. Allah suka cita dengan taubat hambanya. Dari salah seorang di antara kalian saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi falah. Bahkan Allah lebih senang dengan taubat hambanya melebihi senangnya seseorang yang di tengah padang pasir membawa perbekalannya unta dan segala perbekalannya di atas untanya dan untanya kabur di tengah padang pasir dan dia kehilangan seluruh perbekalannya lalu kemudian dia menemukan kembali untanya dalam hadis yang lebih lengkap disebutkan dalam riwayat Muslim Lallahu ashaddu faraha bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Sungguh Allah lebih berbahagia, lebih senang dengan taubatnya seorang hamba ketika dia bertaubat kepadanya. Bahkan rasa senangnya Allah melebihi senangnya salah seorang di antara kalian. Yang kehilangan unta beserta perbekalannya di tengah padang pasir yang sedang panas-panasnya, Pak. Ini di tengah padang pasir yang nggak ketahuan mana ujungnya, nggak ketahuan mana ada pemukiman. Di tengah padang pasir yang kalau hilang perbekalannya mati sudah. Ya. Jangan kita bayangkan padang pasir ya kayak di negeri kita. Nggak ada apa-apa juga insya Allah hidup. Ya. Gali batang kayu dalamnya singkong. Bisa hidup. Nyambung hidup. Ya. Apa bisa dia makan? Tapi yang namanya padang pasir, ya pasir sama batu doang apa yang mau dimakan. Belum cuaca panasnya. Sekarang aja di Saudi Arabia, ini baru awal-awal, Pak pertengahan bulan Zulqadah. Belum masuk bulan Zulhijjah, nanti puncaknya bulan Haji. Ya, kabarnya teman-teman di sana, itu sudah 45 derajat. Ini baru di awal bulan Zulqadah. Sudah 45 derajat, kita bisa bayangkan Ya, tuh telur kalau ditaruh di pinggir jalan mah udah setengah matang kali, Pak. Tinggal kasih minyak goreng aja setengah matang. 45 derajat nanti puncaknya di musim haji. Mungkin barangkali bisa mencapai 48. Ya. Yang orang nggak sanggup kalau keluar. Ya. Tanpa penutup kepala barangkali ya, pakai payung, Nah, itulah gambaran dalam hadis disebutkan bahwa Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba yang bertaubat kepadanya, melebihi senangnya seseorang yang ada di tengah padang pasir seorang diri, dan kehilangan unta yang ada di atasnya, perbekalan minuman, makanan, dan segala sesuatu kebutuhannya hilang minhu wa wa minha. Dia udah cari ngalor ngidul, nggak ketemu untanya, nggak kelihatan sudah. Nggak ada tanda-tanda unta lari kemana. Dia, dia mau jalan berapa kilometer. Ya, ke arah timur satu kilo, arah barat satu kilo, ya total empat kilo sendiri. Tengah padang pasir, Pak. Ya, bisa mati kekeringan. Fa'ayi samin hadiah pun berputus asa sudah dan kemudian dia pasrah sudahlah tinggal menunggu ya, menanti kehadiran malaikat maut saja sudah. Ya, kalau sudah kehilangan perbekalan di padang pasir ya gambarannya tinggal ya sudah menunggu aja kehadiran malaikat maut. Fa'ata syajaratan fataja fi Lalu kemudian ketika dia sudah lelah mencari ngalor ngidul itu untanya nggak ketemu, dia mendapatkan sebuah pohon yang cukup rindang, dia pun beristirahat di bawah naungannya. Ya, beristirahat panas yang luar biasa, sejuk di bawah pohon. Ya. Dan dia pun telah bersusah payah dan udahlah pasrah saja. Ya. Ketemu Alhamdulillah, nggak temu ya sudah. Ya, dia mempersiapkan diri dijemput malaikat maut. Dan kemudian dia pun makin pesimis. Sejam, dua jam. Seharian gak balik tuh onta. Ya, sampai akhirnya dia pun pesimis sudah. huwa huwa biha. indahu ketika sudah berada pada puncak pesimistis. Udah puncaknya pesimis, sudah dia pasrah saja, tiba-tiba tuh unta nongol di depannya. Tiba-tiba ya. itu unta datang dan nongol di hadapannya. Fa bi Summa qala min shiddatil farah lalu kemudian dengan mudah dia menarik itu tali kekangnya, Pak, ya. Padahal unta termasuk binatang liar yang tidak mudah dijinakkan begitu saja. Ya, bahkan terkadang dia bisa gigit itu Pak ya. E. Ya gak kebayang kita digigit ontak gede gitu Pak ya. E. Kadang dia gigit. Dan tenaganya begitu kuat. Nah ini disebutkan itu dia menarik tali kekangnya dengan mudah. Gak ada perlawanan dari ontanya. Dia pasrah ditarik begitu saja. Dan perbekalan yang ada di atasnya pun nggak berkurang, makanan dan minumannya pun juga nggak kering kena matahari, nggak masih ada lengkap. Di saat dia sudah berada pada puncak kepasrahan karena tidak menemukan untanya, apa yang dirasakan orang tersebut pak? Tentu berbahagia sekali pak ya, sangat senang dia. Tiba-tiba untanya datang sendiri, dipegang tali kekangnya, tidak berontak, nggak perlu dikejar-kejar. Dan perbekalannya lebih-lebih masih ada lengkap. Karena saking berbahagianya dan senangnya dia, lalu dia pun berucap Allahumma anta abdi wa ana robuk. Maksudnya Pak pengen dia bersyukur sama Allah. Tapi karena saking seneng dan bahagianya tuh lidah kepleset. Dia bilang, ya Allah engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kepleset pak ya, saking senengnya tuh. ya Kita kan belum pernah sampai kepleset gitu pak ya. Senengnya kayak apa belum pernah tuh sampai kepleset gitu. Saking senengnya, ya Allah engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhto amin shiddatil farah ya kepleset lidahnya saking senangnya dia dan Allah melebihi rasa senangnya ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah daripada orang ini kata Nabi SAW. Seolah-olah hadis ini ingin menggambarkan kepada kita Bagaimana senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diilustrasikan oleh Nabi, "Ada orang yang kehilangan ontanya dan kemudian nemu kembali sehingga dia senang sekali sampai ke pleset lidah." Dia mengatakan, "Saya adalah Tuhanmu dan kau adalah hambaku ya Allah." Ya, saking senangnya seperti itu, dan ternyata Allah lebih senang melebihi kesenangannya orang tersebut ketika ada seorang hamba bertaubat kepadanya. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun terkadang kita ini betapa lalainya manusia, Pak ya. Dalam satu hari mungkin kalau kita hitung-hitung kayaknya ya tidak ada kalimat taubat yang terucap oleh lisan kita. Atau mungkin dalam ya kurun waktu tiga hari itu bisa nggak ada ya kalimat ya astagfirullah wa atubu ilaih. Jangan-jangan ya, selama seminggu kita nggak mengucap taubat sama sekali, Nasallahu ala Afiyah. padahal dengan sekian banyak dosa yang kita lakukan, kita bertaubat, Allah senang." Enggak kayak kita, Pak. Kita punya karyawan, selalu berbuat kesalahan, udah ditegur. Kesalahan juga sama, itu-itu aja. Barangkali ketika dia meminta mohon apa, memohon permohonan maaf kepada kita, mungkin kita nggak kasih itu, Pak. Udah. Nggak ada lagi SP1, SP2 tuh. Itulah manusia. Dia nggak bisa melihat kesalahan yang berulang-ulang orang yang ada di bawahnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau terkadang bahkan dia tidak ya, ya tidak memaafkan istrinya, bahkan tidak memaafkan suaminya, Sebanyak apa sih kesalahan yang dilakukan dia di dalam rumah tangga? Allah saja berulang kali, seorang hamba melakukan dosa dan kesalahan yang sama, bahkan, Pak. Allah pun senang, dan bahkan sangat senang ketika seorang hamba dengan bersungguh-sungguh datang bertobat kepadanya. Ini menjadi isyarat dan pelajaran bagi kita semua. Maka hendaknya kita menjadi seorang yang pemaaf. Dan seseorang yang banyak memaafkan tidak menjadikan dirinya lemah. Justru semakin banyak seseorang memaafkan, itu menambah dirinya kewibawaan. Mengangkat derajatnya. Kata Nabi SAW, Manaqasat sadaqatu mimal. Wa biafun illa izah. Kata Nabi saw tidak akan berkurang tidak akan berkurang harta karena sedekah kata Nabi. Ya. Maksudnya tidak berkurang karena sedekah bukan kita punya duit seratus ribu kita sedekahin lima ribu duitnya masih tetap seratus ribu pak ya. Kita punya duit lima ribuan dua. Kita masuk masjid, kita masukin kotak 50 ribu. Sisa berapa, Pak? Bukan 100 ribu, tetap, Pak, ya. Bukan itu maksudnya. Ya karena memang ya sunatullahnya begitu. 100 dikurang 50 ya 50. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berkurang harta karena sedekah berkahnya lebih banyak dari yang disedekahin dan balasannya lebih mulia dari apa yang disedekahkan surga. Apakah manusia dirugikan dengan balasan Allah? Nggak ada yang dirugikan bahkan diuntungkan. Apa yang didapat... Lebih besar dari apa yang dikeluarkan. Para ulama sebagian menjelaskan maksudnya adalah... Allah menambahkan keberkahan pada hartanya. Berapa banyak Allah melindungi harta seseorang... Karena dia rajin sedekah, Pak. Ya. Mobil kita hampir dicongkel. Ya. Akan tetapi dengan cara Allah... Lalu kemudian Allah lindungi harta kita. Ya, rumah kita hampir dirampok. Tapi karena kita termasuk orang yang bersedekah. Ya. Yang tadi dikeluarkan 50 ribu, tapi Allah menyelamatkan sekian ratus juta dari hartanya. Apakah berkurang harta seorang karena sedekah? Ya bertambah, bukan berkurang. Berapa banyak seseorang dengan hartanya yang meski nggak banyak, tapi bisa mencukupi seluruh kebutuhannya dan dirasakan begitu besar manfaatnya. Tapi berapa banyak di antara manusia dengan harta yang banyak akan tetapi tidak terlihat sisa-sisa dari hartanya bahkan. Bahkan, terdak, bahkan bahkan terkadang yang nampak adalah keburukan. Itulah ketika keberkahan dicabut dari harta seseorang, Pak. Hartanya banyak tapi habis untuk berobat. Hartanya banyak Ya tapi anaknya jadi bandar narkoba ya. Ada kemudian yang menjadi perampok barangkali Koruptor ya. Ternyata harta yang banyak Allah telah cabut darinya keberkahan dari hartanya Jadi makna dari mana Adalah maksudnya Allah memberikan ganti yang lebih baik Dari apa yang dia keluarkan Dan dia tidak dikurangi sedikit pun hartanya Bahkan ditambah oleh Allah Atau Allah menambahkan keberkahan pada hartanya ditambah manfaat dari hartanya. Wa mazadallahu abdan bi illa izza maka tidaklah Allah menambah untuk seorang hamba ketika dia memberikan maaf kecuali kehormatan. Allah akan tambah kepadanya kewibawaan, kemuliaan. Seseorang dengan banyak memaafkan tidak menjadikan dirinya nampak lemah di mata manusia. Enggak. Apalagi di mata Allah tidak menjadikan dirinya nampak lemah enggak orang yang memaafkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk Fathu Makkah ketika masuk kota Makkah membebaskan kota Makkah waktu itu orang-orang musyrikun betul-betul kalah telak dan mereka mengalami kekalahan yang memalukan. Mengapa memalukan? Karena Nabi masuk kota Makkah tidak membawa senjata. Nabi masuk kota Makkah nggak bawa senjata pak, karena nggak boleh bawa senjata ke Masjidil Haram, nggak boleh bawa senjata ke tanah Haram. Nabi menghindari betul ketika Fathu Makkah terjadinya pertumpahan darah Nabi hindari. Akan tetapi disitulah telaknya orang-orang kafir merasakan kekalahan karena mereka kalah Nabi nggak bawa senjata. Disitulah ketika terjadinya Fathu Makkah. Ketika datang Abu Sufyan yang merupakan pimpinannya orang-orang Arab Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon pengampunan. Memohon pengampunan. Awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang Abu Sufyan Nabi membuang wajahnya. Karena Abu Sufyan yang paling banyak perannya selama ini memusuhi Islam dan kaum muslimin adalah Abu Sufyan. Dialah kepalanya, Dialah tokoh utamanya. Dialah sutradara selama ini. Yang menghembuskan api permusuhan antara Quraisy dengan kaum muslimin. Abu Sufyan. Begitu Nabi SAW di hadapan Ka'bah berkumpul dengan para sahabatnya. Dan waktu itu betul-betul kekuasaan berada di tangan kaum muslimin. Datang Abu Sufyan kepada Nabi SAW. Nabi berusaha membuang wajahnya. Seolah-olah Nabi tidak ingin lihat Abu Sufyan. Apa kata Abu Sufyan? Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Nabi berpaling. Seolah-olah Nabi tidak dengar apa yang diucapkan Abu Sufyan. Nabi membuang muka. Sampai Abu Sufyan lalu kemudian beranjak kemana arah wajah Nabi SAW. Nabi, dia, dia, dia katakan, Ya Rasulullah, saya masuk Islam. Mau masuk Islam, Nabi kembali membuang wajahnya ke arah lain. Abu Sufyan pun kemudian mengejar di mana arah wajah Nabi SAW. Lalu kemudian dia katakan, Ya Rasulullah, saya masuk Islam. Ya. Lalu kemudian dia menyebut satu potongan ayat dalam Al-Quran. Ucapan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam kepada saudara-saudara yang telah berbuat hasad. Dikutip oleh Abu Sufyan, disitulah kemudian Nabi SAW menangis, meneteskan air mata. Teringat dengan kisahnya Nabi Yusuf yang pemaaf terhadap saudaranya yang hasad terhadap dirinya. Disitulah kemudian Nabi menangis. Lalu kemudian Nabi SAW menerima Abu Sufyan. Dan seluruh kaum musyrikun dan memberikan maaf. Apa kata Nabi SAW? Izhabu. Ya. Kata Nabi SAW, pergilah kalian semua. Fa'innakum tulaqa. Kata Nabi, semua dibebaskan. Gak ada hukuman, kata Nabi SAW. Abdullah ibn Zubair berkata, 'Ya Rasulullah, ini karena hari peperangan, hari pembalasan. Ya Rasulullah, ini hari pembalasan. Makkah, hari pembalasan? Kita bisa membalas semua orang yang dahulu berbuat jahat kepada kaum Muslimin.' Apa kata apa kata apa kata Abdullah bin Zubair ya Rasulullah hadzal yaum yaumul malhamah ini hari peperangan kata Nabi SAW. bukan ini yaumul marhamah ini hari kita berkasih sayang ya hari, memaafkan wahai, Abdullah bin Zubair ya maka dimaafkan semua apa kemudian Nabi nampak lemah Nabi nampak lebih hina hmm. menjadikan beliau lebih lebih mulia Hadirin yang semoga dimuliakan Allah, hadis tadi tentang senangnya Allah dengan taubat seorang hamba melebihi senangnya seseorang yang menemukan kembali hewan tunggangan beserta barang bawaannya. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Allah senang. Hadis itu mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki satu sifat yaitu senang. Hadis tadi menetapkan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah yaitu sifat senang. Akan tetapi tentu sifat senangnya Allah sesuai dengan kemuliaan, kebesaran, kesucian Allah Subhanahu wa taala. Tentu senangnya Allah tidaklah sama dengan senangnya manusia yang terkadang berlebihan dan lupa diri, Pak. Begitulah keadaan manusia. Senangnya se kembali kepada kelemahan dirinya. Betapa banyak orang yang senang lalu kemudian melampaui batas. Saking senangnya dia, akhirnya dia melampaui batas. Melalaikan batasan-batasan dalam agama. Berbeda dengan senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun senangnya Allah, maka sesuai dengan kesempurnaan keagungan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang kurang sedikit pun. Tidak ada aib dari sifat senangnya Allah Subhanahu wa taala, beda dengan sifat senangnya manusia. Terdapat aib yang begitu banyak di situ, banyak kelemahannya. Seperti yang saya tadi saya sebutkan betapa banyak orang yang kemudian senang lalu kemudian lupa diri. Saking senangnya dia kemudian lupa diri. Ya traktir temennya sampai bergadang, ya sampai subuhnya kesiangan. Ya, apakah kebanyakan mereka begitu? Begitu senang lupa diri. Itulah sifat senangnya manusia. Nah, persamaan lafat persamaan istilah senangnya Allah. Allah memiliki sifat senang. Begitu pula manusia memiliki sifat senang. Bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya enggak, Pak. Karena nggak boleh menyerupai Allah dengan makhluknya. Kata Allah dalam kitabnya, Laisa kamis Nggak ada yang serupa sedikit pun dengan Allah. Apapun itu dari makhluknya, nggak ada yang serupa dengan Allah. Allah maha mendengar, lagi, lagi maha melihat. Udah jelas Pak ya. Bahwa ketika kita menetapkan sifat senang bagi Allah, bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya, enggak. Kita sudah katakan tadi sifat senangnya Allah nggak sama dengan senangnya manusia. Meskipun lafadnya sama. Karena kaidah bahasa berbunyi, persamaan lafad itu tidak mengharuskan bersamanya hakikat atau zat. Samanya lafad, istilah, itu tidak mengharuskan, tidak melazimkan samanya hakikat. Contoh sederhana, kita bisa lihat contoh sederhana Pak, ini ada ya, ada tripod. Terdiri dari tiga kaki. Kita katakan kaki tripod. Dan kita katakan pula kita punya dua kaki. Kita sebut kaki kaki tripod dengan kaki kita. Sama istilahnya, apakah hakikatnya mesti sama? Mesti sama enggak hakikatnya? Hmm, enggak, istilah yang digunakan istilah yang digunakan sama. Tripod punya kaki tiga, manusia punya kaki dua. Sama-sama kaki. Apakah hakikatnya harus sama? Enggak sama sekali. Banyak contoh dalam bahasa kita. Kita bicara misalkan contoh lagi daun. Apakah harus sama ketika istilah itu sama hakikatnya? Ada daun telinga, ada daun jendela, ada daun pintu. Ya, banyak daun apakah sama antara daun telinga dengan daun jendela nggak sama ya artinya persamaan istilah itu tidak mengharuskan samanya hakikat maksudnya adalah ketika kita menetapkan sifat Allah yang itu istilahnya sama dengan sifat manusia bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya karena nggak boleh menyamakannya ya menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya nggak boleh Baik, kita azan dulu. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Kembali terkait dengan masalah sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu senang ada barangkali sebagian usat bagaimana jika kita ya keluarlah dari perdebatan lalu kemudian kita mentakwilnya dengan mengatakan bahwa senang di situ yang dimaksud Allah ridho artinya Allah ridho dengan taubatnya seorang hamba maka jawabnya adalah itu merupakan takwil yang batil Mengapa dikatakan batil? Ya karena nggak ada dalil yang menyebutkan senangnya di situ maksudnya adalah ridho Maksudnya adalah Allah menerima, ya segera taubat dari seorang hamba. Gak ada dalil yang kemudian menarik makna senang di situ ke makna ridho. Dari mana dalil kita mentawilnya menjadi ridho? Kan gak ada dalilnya. Sedangkan Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak memperinci sifat Allah senang dalam hadisnya. Maksudnya adalah selain dari apa yang kita fahami. Begitu disebut kalimat senang, kita akan faham tuh Pak. Faham dengan makna yang terkandung dari keistilah itu. Meskipun hakikatnya kita nggak tahu senangnya Allah seperti apa. Yang pasti dia nggak sama dengan senangnya hamba. Tapi hakikatnya seperti apa kan kita nggak tahu. Tapi kalau disebut senang ya kita faham. Ya, disebut kaki Ya, kita paham karena kita lihat, tapi yang terkait dengan sifat Allah yang tidak terlihat. Ya, kita nggak tahu, tapi kita hanya paham. Lalu, ketika seseorang mentakwil, lalu apa dalilnya? Dikatakan, "Oh, disitu bukan senang yang dimaksud, tapi adalah ridho." Dalilnya apa kalau dibilang ridho? Maka dikatakan itu adalah takwil yang batil. Nggak boleh, maka kita kembalikan kepada makna asalnya. Cukup kita memahami maknanya. Tapi tidak kita memahami hakikatnya, apalagi menanyakannya. Lalu bagaimana senangnya Allah nggak boleh. Kita kita hanya perlu mengimaninya saja bahwa Allah senang tanpa boleh kita bertanya bagaimana senangnya Allah nggak boleh. Ya. Jangan bertanya terlalu jauh, ya. karena sesuatu yang gaib dan Nabi tidak menjelaskan kepada kita semua. Yang penting senangnya udah senang kita paham. Yang penting senangnya Allah enggak sama seperti senangnya manusia. Senangnya Allah sesuai dengan sifat-sifat kemuliaannya, kebesarannya, kesuciannya. Kemudian para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut bahwasannya rahmat Allah begitu luas. Saking luasnya rahmat Allah, para pendosa saja merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para pendosa mereka yang kemudian bertaubat, mereka merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan mereka yang berusaha menjaga dirinya dari perbuatan dosa? Pendosa saja yang bertaubat Allah senang, bagaimana dengan seseorang yang menjaga dirinya dari perbuatan maksiat namun terkadang dia jatuh dalam perbuatan maksiat? Tentulah Allah akan welcome, terbuka baginya. Kemudian barang siapa yang merasa optimis menggantungkan dirinya dengan sesuatu selain Allah maka Allah akan palingkan dirinya sebagaimana dalam kisah yang tadi Nabi sebutkan orang tadi ini kan awalnya ketiduran Pak di tengah perjalanannya di tengah padang pasir karena dia optimisnya ini bawa bekal banyak aman sudah ya mau kesasar sehari dua hari aman dia merasa optimis dan menggantungkan dirinya dengan perbekalan yang dia bawa, tanpa menggantungkan dirinya kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah mengujinya, dibuat itu hewan hilang melarikan diri dengan barang-barang bawaannya. Lalu, karena Allah sayang dan kesian karena lemah lembutnya Allah, maka Allah kembalikan itu hewan bawaannya. Pelajaran bagi kita. Ini contoh sederhana. Kalau kita sakit, Pak, ya. Apalagi sakit yang berkepanjangan. Apalagi sakitnya kategorinya cukup berat. Maka jangan sekali-kali kita menyandarkan diri kita dan optimis dengan tindakan medis, Pak, ya. Bukan berarti optimis nggak boleh, enggak. Perlu kita garis bawahi, jangan kita salah paham. Jangan kemudian kita gantungkan diri dengan tindakan medis, tapi hendaknya gantungkan diri kepada Allah dan tindakan medis adalah wasilah, ikhtiar. Tidak lebih dari sebatas ikhtiar. Itu harus kita tanamkan dalam benak dan hati kita. Pak. Tindakan medis hanya ikhtiar, usaha manusia. Kesembuhan ada di tangan Allah. Karena sebagian orang ada yang begitu yakin kesembuhan ada pada tindakan medis. Nggak boleh. Sebagai seorang mukmin nggak boleh dia harus gantungkan dirinya kepada Allah. Ikhtiar tidak dilarang. Bahkan sebagai bentuk tawakal seorang hamba dia ikhtiar, tapi dia nggak boleh gantungkan dirinya pada ikhtiar perbuatan manusia nggak boleh. Ya. Sampai terkadang karena dia lalai mengatakan ini obat dokter menyembuhkan ini. Yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan siapa pak? Allah yang menyembuhkan. Kadang, Kadang ada ucapan lisan yang tanpa kita sadari keliru. Secara keimanan, Pak. Rusak keimanan kita. Ya. Allah katakan sebut di dalam kitabnya, Fa'idha maritu. Ibrahim mengatakan, Fa'idha maritu yashfi. Ya. Bagaimana ketauhidannya Nabi Ibrahim alaihissalatu Mengatakan, jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembunyikan. Bukan herbal. Ya. Bukan herbal yang menyembuhkan. Bukan pula obat dokter, tapi yang menyembuhkan Allah. Tapi herbal dokter itu hanya wasilah. Ya, itu hanya sebagai bentuk ikhtiar, tidak lebih daripada itu. Berapa banyak orang pak yang berobat dengan yang berobat, ya melakukan apa, e, apa rawat, ya rawat jalan atau rawat inap, ya dengan dokter top, ya, tetap saja dia tidak terselamatkan, tetap saja penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Ya, padahal terkadang dua orang yang memiliki jenis penyakit yang sama ditangani oleh dokter yang sama, dokter paling top dengan obat yang paling paten, yang satu sembuh, yang satu enggak. Bahkan meninggal dunia. Berapa banyak kita temukan di rumah sakit yang seperti itu, Pak? Padahal tindakannya sama, dokter yang menanganinya juga sama, obat paten yang digunakannya juga sama, jenis penyakitnya juga sama. Tapi yang satu Allah sembuhkan, yang satu tidak. Ya. Itu sebagai bukti dalil bahwa kesembuhan datangnya hanya dari Allah, ya bukan dari apa yang selain Allah Subhanahu. Itu yang harus kita selalu tanamkan. Ya, bukan berarti kita menafikan usaha, Pak ya. Usaha tetap ya bahkan Nabi memerintahkan kita minum obat kok ya kata Nabi karena Nabi saw katakan tadawau bil halal kata Nabi saw berobatlah kalian dengan obat yang halal ini kan sebagai bukti Nabi tidak menafikan ikhtiar minum obat Nabi tidak pernah nafikan Nabi tidak katakan ah itu antum gak itu. nggak bertauhid tuh enggak Nabi katakan kalau kita sakit berobat dan berobatlah dengan yang halal. Ya. Tapi tetap beliau menanamkan ya keyakinan diri kita menggantungkan kepada Allah semata. Ini tadi kisah mengajarkan kepada kita ketika seseorang yang tadi merasa aman, nyaman, optimis dengan perbekalan yang dia bawa sampai dia kemudian dengan tenang sampai akhirnya ketiduran. Lalu Allah mengujinya, hewan bawaannya hilang. Ya. Kemudian al-istislamu li amrillahi khairun wa barakah. Bahwa, apa Pak ya, pasrah, berserah diri terhadap ketetapan Allah adalah kebaikan dan barakah. Sisi positif yang tadi kita baca dalam hadis orang tersebut, Disitulah kemudian dia pasrah dan berserah diri kepada Allah dari pasrah dan berserah dirinya kepada Allah Membuahkan kebaikan dan barokah Itu hewan kembali dengan sendirinya Bahkan dia menangkap tali kekangnya Dengan sangat mudah Tanpa ada pemberontakan dari hewannya Dan yang terakhir sebagai penutup ya Bahwa Al-iqtida'u Nabi masal Bahwa Bahwa Ya, salah satu dari bentuk ikhtida ittiba mengikuti sunnah Nabi SAW adalah kita menjelaskan suatu perkara dengan menyebutkan permisalan agar itu lebih mudah difahami. Salah satu dari petunjuk Nabi SAW, apabila kita menjelaskan suatu perkara yang terkadang dianggap sulit oleh seseorang, kita buat percontohan permisalan agar lebih mudah untuk difahami dan lebih mudah untuk dicerna. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Barangkali tidak ditanya -tanya jawab, Pak, ya, karena sudah tidak jawab. Tapi, kalau ada, barangkali silakan. Salam, wabarakatuh. Iya disebutkan dalam hadis zahir hadis Nabi menyebutkan bahwa sesungguhnya aku dalam satu hari itu bertaubat seratus kali. Tidak dijelaskan secara rinci kapan waktunya, apakah di pagi hari sepuluh, di siang hari berapa, ataukah nanti misalkan lagi naik onta berapa kali, nggak dijelaskan secara detail demikian. Ya pada intinya adalah dalam satu hari Nabi menyempatkan diri bertaubat seratus kali. Agar kita mengambil hikmah, ibrah, pelajaran, ya sepatutnya kita lebih dari beliau, harusnya karena banyak yang harus diampuni dari dosa kita. Bahkan, Nabi nggak ada yang perlu diampuni dari dosa Nabi karena tidak berdosa. Nabi dimaksumkan oleh Allah, nggak ada yang perlu diampuni dari beliau. Justru, banyak yang harus diampuni dari kita, sepatutnya kita lebih banyak harusnya, itu pelajaran yang hendak, ya. Disampaikan kepada kita dari hadis itu, Allahu'alamu'bisawab. Ada yang lain? Afon. Apa? iya <coughs> Ya, bagaimana kita berobat dengan obat yang terdapat kandungan mes alkohol ya, sesuatu yang ya dia bisa memabukkan. Ya, karena sesuatu yang ya memabukkan itu mau sedikit apalagi banyak itu haram. Ya, sesuatu yang memabukkan apakah itu sedikit dikonsumsi atau banyak meskipun dia nggak mabok itu diharamkan ya artinya misalkan kita minum setetes homer pak kan nggak mabok saat yang nggak boleh kan maboknya enggak meskipun kita minum setetes itu juga nggak boleh haram tetap setetesnya itu ya nah bagaimana dengan obat sekarang pak masya allah ya kita berada di zaman kemudahan begitu banyak ya obat-obat yang dokter di apotik pun ya itu sudah banyak pilihannya yang tidak mengandung alkohol. Misalkan demam, banyak sekali obat yang kita bisa dapatkan tidak mengandung alkohol. Ya. Artinya jika ada ya jika kita tidak temukan di apotik tersebut ya kita cari di tempat lain. Ya. Artinya nggak mesti kita beli di situ. Ya, artinya ini hal sangat teknis sekali ya. Artinya banyak kita bisa dapatkan merek-merek obat yang kita bisa menghindari adanya kandungan alkohol di sana. Dan juga kita hati-hati, jangan kita anggapkan cuma 0,3 persen. Pak, jangan dilihat berapa persen kandungannya. Selama di situ terdapat ada kandungan alkohol, ya sudah hindari. Karena sedikit pun diharamkan. Ya. Jadi banyak alternatif, ya, herbal pun menjadi alternatif atau obat dokter yang lainnya pun yang tidak mengandung alkohol sangat banyak. Allahu a'lamu bishawab. Bagaimana dengan minyak wangi? Minyak wangi pun juga demikian. Sekarang banyak Pak ya, minyak wangi bahkan yang mahal-mahal yang branded itu ya sudah non alkohol. Itu pertama, kalaupun dia ada alkohol, maka para ulama menjelaskan bukan di antara perkara yang najis. Ya, alkohol tidak najis. Ya, tidak menjadikan kemudian ya tidak sah salat kita. Akan tetapi jika ada parfum yang tidak mengandung, ya jauh lebih tenang kita hindari. Sudah kita keluar dari perdebatan. Ya. Jadi, kalaupun itu mengandung alkohol, ya tidak menjadikan bag pakaian kita menjadi najis dan tidak diterima sholatnya. Baik, cukup. Baik, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.